Selamat datang semuanya bersama Obi di sini di channel Obile Clock. Mari kita melanjutkan game Tricky Castle atau Castle Rumit. Langsung saja kita mulai di floor kedua. Di floor pertama itu masih kayak latihan-latihan dan mencoba-coba sesuatu, jadi tidak terlalu sulit. Saatnya floor 2. Bagaimana ini floor 2 level 1? Di sini ada G Y R O B V. Lalu di sini ada tombol-tombol yang berwarna. Kalau ini bahasa Indonesia berarti itu enggak deh, kayaknya itu bahasa Inggris deh. G berarti itu green atau yang di sini dia. Y berarti yellow, yaitu kuning. Ada di sini R merah alias red. Orange. Nah, ya orange atau warna ini nih orange. Apa warna orange tuh? Orange bahasa Indonesianya apa ya? Kok lupa, orange ya orange sekali ya. Lalu ada B yaitu blue atau biru. V violet atau ungu. R berarti itu merah terus-terusan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, mantap. Wah, kita bisa membuka kostum ini, buka nggak ya? Oh iya, lupa, ntar aja. Kamu bisa membuat jembatan. Hah? Oh, kalian tinggal tarik aja ke bawah jembatannya, geser pakai jari kalian. Bisa ditarik atas bawah, atas bawah. Oke, just find the key. Temukan saja kuncinya. Di sini ada dua kunci nih. Yang mana nih yang bener nih? Di atas kedip-kedip sama di sini. Ini apa nih? Oh, ternyata bener dong yang di situ kuncinya. Terus yang di atas itu? Yang di atas itu sih kayaknya emang gak bisa diambil. Ya udahlah. Langsung aja kita ke atas. Berhasil. Oke. Annoying ad everywhere, even here is anywhere to get rid of them. Jadi banyak iklannya yang menghalangi. Caranya gimana? Do you want to watch? No. Caranya gimana? Oh, macam tuh. Kalian tinggal klik pause, lalu klik hilangkan ad. Tapi kalau diklik lagi, kalian harus bayar itu. Oke, ternyata mudah saja. Bisa juga nih gamenya promosinya biar orang beli tanpa ad. Background doesn't fit this background. Oh, bisa diganti-ganti. Oh, jadi kalau warnanya sama di sini jadi nggak ada apa-apanya. Oh, gitu. Tinggal masuk deh. Mudah. Oke, di sini katanya selalu ada sesuatu untuk diandalkan. Lean on apaan tuh? Lean on, ada yang tahu lean on artinya? Diandalkan kali ya. Hampir aja jatuh. Wah. Kok jadi gini? Aku gimana keluarnya ini? Hey. Aduh. Jahat sekali itu. Aduh, nggak bisa ke situ ya? Bisa lah. Nipu juga. There is always something to lean on. Lean on maksudnya apa? Oh, tuh, ada sesuatu di sini. Kayaknya sih, lewat situ nggak bisa, lewat atas sini nggak bisa, ke atas sini juga nggak bisa. Lewat mana? Tunggu. Tidak. Wes. Ada. Oh, ini tulisannya ternyata. Yang bisa diandalkan lean on kayak bersandar kali ya. Jadi tulisannya kalian injek. Tempat
tempat lain berbahaya. Dasar. Lalu, your place is here. Kita disuruh ke sana. Dah. Terus ngapain? Udah nih, aku udah diem di sini, gak ada apa-apa nih. Gak ada apa-apa, gak ada yang terjadi sesuatu di sini. Wih, bener. Kita bukan berdiri di tempat yang berkedip-kedip, tapi di dekat tulisan here-nya itu. Oke, di sini ada hidden door, pintu yang pintu rahasia lah. Gimana caranya ke pintu rahasia? Oh, ini yang retak-retak, kalian tinggal tepok-tepok aja. Masuk deh, berhasil. Oke, kalau yang ini kita langsung ke bawah nih. Oh, enggak, harus langsung ke bawah. Ada tangganya ternyata, muncul sendiri-sendiri nih. Di bawah ada tombol, kita pijit. Tunggu. Gak bisa juga. Kita ke bawah sini, naik tangga terus. Di situ ada tombol. Ini apa ini? Oh, jadi maju ke depan. Nah, kita pijit, pintu di bawah terbuka. Dan berhasil. Oh, belum. Ada lagi. Aduh, ini tempat. Ini apa nih? Kebuka. Ini gimana maksudnya? Orange, pintu kedua. Pintu kedua ya? Oh, ini dia. Nah, pintunya akan masuk kan. Saya ambil kelelawarnya. Aman. Oke. Tidak seperti yang dilihat. Jadi yang nggak ada di situ. Oke. Aku orangnya lupaan, jadi kalau mati ya. Ini gimana nih? Gak apa-apa kan ini? Gak bisa. Oh, bagian pinggirnya. Terus dari situ ke bawah, loncat ke atas satu, ke atas hati-hati di tengah, ke atas itu. Ayo ingat. Pinggir, hati-hati tengah, pinggir, loncat ke bawah, loncat. Di situ ujungnya aman. Itu tengah-tengahnya nggak tahu deh. Aku lupa. Pokoknya di situ jangan sampai kena tengah. Oke. Sebaiknya aku loncatin aja. Oke. Kita sudah selesai di floor 2. Dan floor 3-nya 4 menit. Ada 3 gembok, berarti sekitar 448 ya, segitulah ya. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan supportnya. Salam dari Owi, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.